Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra S7 Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi-lagi dan lagi guys kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari lawak klasik P. Ramlee, Belajar Membaca Pendekar Bujang Lapo. Ini lagunya, maksud aku filmnya berjudul Pendekar Bujang Lapo kali ini mungkin ya guys ya. Dan diperankan oleh P. Ramlee. Wow. Pertama kali aku ucapkan terima kasih buat Anda yang telah merequest video ini dan meminta aku untuk mereaksinya. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat serta dimudahkan dalam rezekinya guys ya. Wow, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang P. Ramlee. Aku, bukan hanya aku guys, tapi dari kakek, nenek, serta kedua orang tua aku sampai ke aku sendiri suka banget dengan film-film P. Ramlee guys ya. Terutama aku yang paling aku ingat sekali dari film P. Ramlee itu adalah kalau nggak salah aku film yang berjudul Anakku Sazali ya. Mungkin kalian tahu ya film yang berjudul Anakku Sazali ya guys ya. Karena aku suka banget dengan film itu, bagaimana sedihnya aku sampai terharu guys ya dari film tersebut, dan bagaimana di situ karakter P. Ramlee memang betul-betul sangat-sangat menjiwai dan totalitas banget guys. Wow. Oke lah, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Masaf Channel ya. Kita support dengan klik subscribe guys serta notifikasinya ya. Dan kita perbesar layarnya guys ya, karena aku sudah sangat-sangat ingin mereaksi ya bagaimana tingkah kocak P. Ramlee ya pada video ini. Dalam hitungan 3, 2, 1, live. Nah, sekarang murid-murid, saya mulakan dengan Pak Cikmat. Pak Cikmat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif. Ya. Ya. Mim. Buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim. Ayam. Oh, ayam. Pakcik buaya. Pakcik Don, cuba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim guys. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh guys. Aduh lucu banget. Aduh, dari mana larinya coba? Dari ayam ke buaya. Oke lah, kita play aja lagi. Kita play. Sebutkan kata ini. Ya. Unta. Bukan unta. Be-wa-we-nge. Burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Kasi Amin, tutup mulutnya sedikit. Nanti masuk alat. Pak Cikman, cuba sebutkan perkataan ini. Pak Cikman. Pak Cikman. Tak nampak ke? Tak nampak je gurupnya. Tak nampak ke? Pakai terhubung nampak. Oh guys, di situ di belakang ya, di paling belakang itu ada artisnya guys ya, P. Ramlee itu guys ya, dan kedua orang temannya kayaknya. Aku juga nggak tahu nih kedua temannya nih, tapi nanti kita lihat tingkah kocak dari mereka ya guys ya. Sudahlah Pak Cikman, duduk. Pandai cikgu ya. Pandai dan aja lah dibaca. Sekarang murid-murid ikut cikgu baca ya. Oh, ini pada zaman dulu ya guys ya. Zaman dulu itu memang seperti ini ya, itu banyak-banyak orang-orang yang tua masih belajar ya guys ya. Ini kayaknya film di tahun 70 atau 60-an ya guys ya. Ayam. Ya, di kelas 1. Cikgu Rul? Ya, cikgu. Ada anak murid yang baru nak masuk.
sekolah. Mana ada cikgu? Ada. Ini? Alif, ya, kamu. Berapa ada rumah cikgu? Baik. Anak-anak. Aduh, anak-anak guys. Tapi di sini Kirami terlihat masih gagah banget ya guys. So, ini mungkin umurnya masih 25 atau 30 tahun ya guys. Duduk di belakang. Ya, murid-murid yang baru duduk di depan. Oh, murid-murid baru duduk di depan ya guys. Ah, ini pasti seru banget nih guys. Sekarang murid-murid, apa yang cikgu baca ya? Oke. Alif. Alif. Sekarang murid-murid yang baru baca sendiri. Alif. Be. Se. Kami dah kenal dengan huruf pecah itu. Dulu kita ada 4 huruf. Oh, sombong ya. Kita dah mati. Innalillah. Aduh. Nih guys ya, aku yakin 3 orang ini bikin kocak banget ini cerita guys ya. Oh, oke okay, kita lanjutkan lagi ya. Aku ingin melihat ya bagaimana tingkah kelucuan dari mereka bertiga lagi nih guys. Ini gurunya pasti dibikin bingung, guys. Huruf-huruf itu kita akan pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Oh, pindah ke huruf yang baru ya, guys ya, karena udah paham. Nah. Ta. Oh, pengucapannya alif b t s. Ya, kalau di sini guys ya, di Indonesia alif ba ta sa. Kalau di Malaysia alif b t s gitu guys ya. Jim. Ini apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, Jim, apa yes. Ini? Ah, dia ada tanah. Ada eko. Ada eko? Satu mata di tengah-tengah. Okey. Satu saja. Mati satu. Ada eko. Ada eko. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Oh guys, bagaimana keluguannya dari Piramli. Bagaimana keluguan dari Piramli menjawab pertanyaan dari Cik gue. Ada ekor matanya satu. Mamba. Oke guys, oke okay, kita play aja lagi guys, play. Play. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Rani. Yang ini grup Jim. Jim. Kalau di sini namanya Jim ya guys. Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Oke. Okay. Ini sama dengan Cik Ajis ya guys. Tetapi tak ada matanya dah Jim. Oh, dia tak ada mata. Sama tak ada mata. Jim. Oh, Jim mata buta lah cikgu. Wah, aduh. Guys, ya ternyata lawakan dari pelawak-pelawak lama ini memang luar biasa banget guys ya. Ini aku yakin kalau aku udah makan tadi guys ya, pasti aku termuntah-muntah ini. Waduh, ini lucu banget guys, ini lucu banget. Kita play aja lagi guys. Yang ini bukan Jim buta Cik tadi. Yang ini huruf ha. Ha, ya sama ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya tu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal je. Huruf ini sama dengan huruf Jim. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Yeah. Tapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai tuncit. Jim. Oh,
Kita mundur lagi guys ya. Jim pakai tonci. Huruf Jim. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi okay. Huruf ini matanya di atas. Jim okay. Ini mata tengah-tengah, ini mata di atas sih kok. Jim pakai tonci. Pak Abu tuh ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Nah, coba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu nih huruf ini. Ikan huruf M. Itulah. M. Jangan huruf selalu M. Ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf H. 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 Aduh guys, waduh, demikian tadi aku baru saja mereaksi lawakan klasik Piramli ya, belajar membaca yang filmnya berjudul Pendekar Bujang Lapo. Wow, ini aku ucapkan terima kasih banget kepada kalian telah merequest video ini guys ya, dan minta aku untuk mereaksinya. Oh, seru banget guys, aku sampai sesak napas ya, menahan bagaimana kelucuan, aduh ini perut aku udah terkocok-kocok ya. Aduh ini lucu banget nih guys ya, bagaimana film ini membuat kita bisa muda kembali guys, lebih muda lagi, lebih awet muda lagi guys tentunya. Aduh, dan terlihat Piramli masih sangat masih sangat ini guys ya, gagah banget ya guys. Kalau aku lihat di sini mungkin umurnya antara 25 atau 30 tahun nih guys ya. Seru banget, dan mungkin aku nanti akan reaksi di film-film Piramli yang lain mungkin nih guys ya, di video-video beli aku berikutnya. Oke guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat-sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah merequest video ini. Dan kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.